Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Pro Audio Hobi Montar Manado sekaligus fanpage Facebook Fortino Pro Audio and Lighting. Di belakang saya ada sistem hajatan. Nah, sistem hajatan ini kita show menggunakan atasnya Linray dari Asley ya. Ini Linray terbaru dari Asley. Saya bilang baru karena memang ini tipe baru, TW series ini sangat sangat baru ya. Teman-teman Facebook yang lain juga beberapa nge-review juga baru seminggu yang lalu. Nah, ini barangnya baru datang di Sulawesi Utara. Nah, kelebihan Linray ini, sebelum kita cek sound, sebelum saya review semuanya dengan sistem hajatan ini hanya contoh salah satu sistem hajatan gaya Maluku Utara ya, gaya Maluku Utara, karena memang kalau gaya Sulawesi Utara itu seperti sebelahnya. Ya. Nah, ini gaya hajatan Sulawesi Utara, ini berkapasitas 5000 watt. Nanti kita review, ini konten berikutnya. Nah, ini sound hajatan gaya Maluku Utara. Hanya saja kita bedakan atasnya menggunakan Linray. Biasanya atasnya menggunakan GC. Ini menggunakan Linray karena ini suatu yang baru dan juga harganya yang sangat terjangkau. Nah, Linray asli ini TW210 ini rekomendasi juga bukan untuk hajatan saja, tapi untuk instalasi permanen dan juga untuk pemakaian profesional, rental profesional juga bisa, outdoor, indoor. Yang pasti dia udah menggunakan transducer waterproof. Nah, satu boxnya ini dengan spek 2x10 inci dan juga dual driver height ya, 1,7 inci. Dengan daya untuk tweeter dia kurang lebih hampir 200 watt, 150 watt kalau nggak salah ya. Untuk low-nya, untuk mid-nya 10 in itu 900 watt dan semua main di impedansi 8 ohm, teman-teman. Nah, yang hebatnya lagi Linray asli ini bisa dua mode, mode BM dan mode pasif. Jadi teman-teman yang hobi pengen ngulik-ngulik fasa high-nya, fasa mid-nya dan pengen mendelay sedetil mungkin bisa. Bisa, si asli ini sangat-sangat-sangat bisa. Nah, ini mode yang kami terapkan di sini, yang saya coba contohkan ini mode full range ya teman-teman ya, mode full range, yaitu kita main 2W saja, yaitu full range plus sub. Di sini saya menggunakan 4 box. Nanti di penghujung video saya sampaikan total harganya kalau untuk teman-teman yang pengen desain seperti ini. Oke, desain seperti ini. Nah, subwoofernya saya menggunakan Cobre generasi kedua dengan gaya lubang port, ada 4 di tiap sisi kiri dan sisi kanannya. Apa lebihnya? Nah, kalau untuk Cobre yang pertama yang tanpa port itu low frekuensinya cukup rendah ya, rendah dan punch-nya kurang begitu nongol. Nah, kalau yang generasi kedua ini punch-nya udah nongol, yaitu dia mampu fokus di frekuensi sampai 160 Hz teman-teman. Jadi ini sangat rekomendasi Cobre yang tipe seperti ini teman-teman untuk dangdutan. Jadi komposisi seperti ini kita nggak usah tambahkan low mid extension lagi seperti 15 in double atau apapun yang bersifat low mid frekuensi atau main 3W atau 4W gitu ya. Jadi cukup komposisi seperti ini teman-teman, udah tidak usah tambahkan low mid frekuensi, udah sangat cukup. Nah, untuk subwoofernya saya menggunakan box Cobre, terus transducernya saya menggunakan Barclay yang double magnet, daya 2200 watt RMS ya. Ini voice coil 6 inci. Jadi teman-teman pengen kualitas transducer yang mumpuni untuk event, untuk durability yang tinggi atau juga untuk rental yang pagi, siang, malam nonstop, ini rekomendasi. Ya, mantap ya. Udah ya speakernya ya. Segitu aja saya reviewnya ya. Jadi kalau pengen saya review detail Linray-nya tinggal komen aja di bawah, nanti kita siapkan kontennya. Nah, kita lanjut ke dapur pacunya. Nah, di sini yang menarik ini sistemnya sangat hemat dan minimalis ya. Kita udah dapatkan sistem hajatan yang sangat powerful hanya menggunakan 2 unit power amplifier dari merek RDW. Siapa yang nggak kenal RDW, ya toh? Nah, ini ada RDW NR1004 Mark III. MK3 yang generasi ketiga yang jauh lebih bagus lagi sistem proteksinya. Itu dayanya 4x1000 watt ya di 8 ohm. Jadi ini semua Linray main 8 ohm ya, karena ini satu box Linray 2 3 4. Ini main full range, main daya di 1000 watt. Ya, oke. Okay. Nah, ini power subwoofernya kita main di impedansi nggak sampai 2 ohm ya. Karena kan kalau 2 ohm kan main 8 buah subwoofer, kita main di
di atas 2 ohm. Ini menggunakan kelas TD FA20.000 teman-teman ya. Ini mantep pol. LMS-nya kita menggunakan 48 dari Asley. Ini Asley LMS Asley yang udah full HD ya, 192. Sampling rate-nya udah tinggi sekali. Udah mantep. Nah, tambah lagi ini hardcase-nya udah dibuat di Jakarta. Kita label sendiri menggunakan logo Fortino Pro ya. Jadi hardcase-nya mantep. Jadi buat teman-teman yang pengen memiliki sistem ini, kita jual satu set ya, nanti harga terakhir di ending video, dan sudah mendapatkan item-item yang saya review. Sudah, itu saja. Kita sudah kayaknya langsung cek sound ya. Jadi ini sistem, ini sekali lagi nih sound system hajatan contoh untuk gaya-gaya di Maluku di sana ya. Karena Maluku kan lebih dari 5.000 watt dan ini juga lebih dari 5.000 watt dan teman-teman wajib miliki karena memang top banget. Kita cek sound vokalnya dan beberapa lagu. Oke, harga di ujung video, di ujung konten. Nah, ini saya rekam. Jadi teman-teman bisa dengar pakai headset untuk kualitas bunyinya. Karena kita nggak ngerekam menggunakan microphone kamera. Karena emang kualitasnya juga beberapa konten saya udah buat ya. Lalu ya udah saya bandingkan antara microphone ini, perekam ini, dan juga perekam kamera audionya itu beda jauh. Beda banget. Yang pasti kalau teman-teman bisa dengarkan secara detail harus menggunakan ini tentunya. Dan juga pakai headsetnya. Mang, bantu kita boleh, Mang? Mang, pegang ini ya. Mang, rekam ya. Oh, sinyalnya mantap, Bang. Nah, ini suara Linray 4 buah ya. Ini suara Linray Asley tipe TW210 ya. Oh, mantap. Nah, ini di mixer kita flat, kita hanya low cut 80 Hz saja. Cek, mantap sinyalnya, Bang. Hey. Nah, kalau untuk yang saya rasakan ini sangat nembak, enak. Apa ya, mukul gitu ya, apalagi nampol ya. Jadi 4 buah Linray ini udah sangat mampu mengcover area yang sangat lebar, bisa 20 kali sekian puluh bisa. Nah, sekali lagi ini sound system gaya Maluku Utara, desain subwoofernya, jumlahnya, dan juga transducernya juga ya, karena memang daerah sana terkenal menggunakan transducer yang watt-wattnya super besar. Cek, low, tes. Ini saya nggak pakai reverb, jadi kalau teman-teman dengar ada kayak ada reverb, itu suara pantulan. Cek, low, cek, hey. Tidak menggunakan kompresor karena ini mixer kecil, jadi ini polosan saja. Cek, low, udah ya. Tes, hehehe. Ini jarak rekam berapa ya? 20-an meter ada ya? Ada ya? Cek, low. 1, 2, 3. Oh ya, frekuensi respon. Mana? Cek, low. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini frekuensi respon keseluruhan ya. Keseluruhan, ini ada garis warna biru, garis gunung warna biru. Ini frekuensi respon si Cobre yang generasi kedua, jadi punya power, punya punch frekuensi di 131 Hz, punya puncaknya, ini yang mantep banget. Ini yang bikin dude-nya enak sekali nih. Jadi kalau teman-teman yang pengen nyari karakter seperti ini, silakan, bisa juga beli di Fortino, bisa juga custom sendiri. Yang pasti untuk box Cobre skemanya udah tersebar di mana-mana, di Google banyak. Tinggal tambahkan 4 lubang aja jadi deh. Oke, cek. Saatnya kita cek sound lagu ya. Lagu. Oke, mana lagunya? Berarti ini exit dulu ya. Tes. Sekian cek sound vokalnya. Cek. Okay, my own.
Thank you.
Nah, teman-teman udah mendengar tadi kita tes vokalnya dan juga tes 1, 2, 3 lagu. Nah, untuk lagu-lagunya nanti ada di link deskripsi. Jadi ini semua lagu-lagu dari YouTube semua yang copyright. Jadi teman-teman juga bisa demo juga lagu yang saya demokan ada di deskripsinya ya. Nah, untuk sistem ini, sistem yang teman-teman dapatkan itu udah berikut kabel. Kabel masing-masing saya spekkan itu total 40 meter. Dan ini teman-teman bisa miliki dengan total anggaran 110 juta saja. Udah mendapatkan sistem komplit. Di luar mixernya ya, 110 juta di luar mixernya. Karena mixer kan mungkin teman-teman udah punya yang 8 channel, 12 channel, 6 channel. Jadi ini sistem totalnya 110 juta. Teman-teman udah mendapatkan sistem yang seperti ini. Dan juga berikut dapur pacu serta berikut kabelnya. Oke, sekian review sound system hajatan Gaya Maluku. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga tadinya pengen beli yang desain seperti apa. Setelah nonton ya semoga tertarik dengan desain seperti ini. Dan kami siap kirim untuk daerah Maluku, Gorontalo, Palu. Pokoknya Sulawesi, jalur darat, laut kami kirim. Silakan lanjut WhatsApp saja. Untuk harganya ingat 110 juta satu sistem ini. Ya, teman-teman ya. Udah mendapatkan sistem yang sangat fantastis dan dengan minim budget, low budget, tapi dapat yang sistem yang sangat powerful. Jadi buat teman-teman tinggalkan komentarnya, oke nggak oke tinggalkan komentarnya. Terima kasih buat semua subscriber HPM yang sangat setia sampai detik ini. Terima kasih. Jumpa lagi di konten berikutnya. Salam dari kami Manedu, Toko Fortino Pro Audio dan Lighting, dan salam satu hobi, salam Pro Audio.